Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, 'Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya.'" Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumpung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Sahabat Alkitab, Yohanes Pembaptis menyerukan kepada umat untuk bertobat. Sebuah seruan yang menuntut perubahan mendalam dalam hidup. Metanoia, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai pertobatan. Secara harfiah berarti mengubah pikiran dan arah hidup kita. Ini artinya, Yohanes mengajak setiap orang untuk berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali kepada Allah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah telah hadir di dunia ini melalui pelayanan Yesus. Seruan pertobatan Yohanes diteguhkan dalam kesediaan umat untuk menerima baptisan sebagai tanda kesungguhannya. Baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan yang sejati, yang mempersiapkan umat untuk kedatangan Tuhan. Sebuah tindakan yang hanya perlu dilakukan sekali, sebuah pengakuan dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di antara penduduk Yerusalem yang datang memberi diri untuk dibaptis, ada pula kelompok Farisi dan Saduki. Melihat kehadiran mereka, Yohanes memberikan teguran keras. Orang-orang Farisi dan Saduki, dua kelompok yang tampaknya bertolak belakang, tetapi sama-sama berpegang pada status dan identitas lahiriah mereka sebagai keturunan Abraham. Yohanes menegur mereka karena meskipun mereka mengaku bertobat, mereka tidak menghasilkan buah pertobatan yang baik. Mereka lebih mengandalkan asal-usul lahiriah daripada keseriusan hati dalam pertobatan sejati. Buah pertobatan bukan hanya berbicara sekedar ritual atau janji untuk melakukan pertobatan, melainkan bukti bahwa seseorang sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Mereka yang hidup dalam pertobatan sejati dan menghasilkan buah yang baik menunjukkan kesiapan hati yang sungguh dalam menerima keselamatan yang diwartakan oleh Yesus. Sahabat Alkitab, marilah kita menengok ke dalam kehidupan masing-masing. Sudahkah kita menyatakan penyesalan dan pertobatan dengan sungguh
atas segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Banyak orang Kristen seringkali memaknai pertobatan hanya di permukaan saja. Dalam doa, kita mengakui kesalahan kita. Tetapi di kehidupan sehari-hari, kita tidak melakukan perubahan apapun ke arah kehidupan yang lebih baik. Menurut teks yang kita baca saat ini, itu artinya buah-buah pertobatan belum kita hasilkan. Seharusnya, jika hati kita memohon kepada Allah, maka sudah sepantasnya bila kata-kata tersebut diwujudkan melalui perubahan-perubahan hidup yang mengarah kepada kasih dan kehendak Allah semata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh belas kasih, ampunilah kami ya Tuhan, dan sucikanlah hati kami, agar kami kembali hidup di jalan-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk terus bertumbuh di dalam iman dan menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.